Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan bocah ajaib kalau buat saya ya. Kenapa ajaib? Dari kesedihannya dia bisa terkenal seluruh Indonesia. Assalamualaikum Pak Jar. Waalaikumsalam. Ajar, udah lama tinggal di Jakarta? Udah lumayan. Udah di Jakarta, kamu udah kemana aja? Makin kesana makin kesini. Oh, kesana, makin kesana. Kesini. Oh, iya. Enggak, maksud saya udah jalan-jalan. Iya sih, benar ya. Kalau kamu kesini terus kan capek ya. Kalau kesana kemari kan nggak capek ya, benar juga sih. Maksud saya udah main ke Blok M, ke Ancol, apa segala macam. Udah. Kemana? Tapi belum saatnya, masih ada jadwal, nanti insya Allah libur. Oh, tapi tadi dibilang udah? Iya, tapi belum saatnya. Oh, belum saatnya ya? Untuk menikmatinya. Ah, oke. Okay. Sebenarnya Pak Jar tuh sosok seperti apa sih sebenarnya Jar? Kamu Jar? Gak ada yang sosok sama saya hanya sendiri. Gak ada orang isi gitu, sosok apa gitu, gak ada makhluk halus gitu. Iya, gak. Si Jar, iya. Maksudnya? Sosok tuh ini Jar ya, pasti. Lo bisa nggak sih melihat ini nih di sini gitu? Sosok tuh maksudnya kamu ciri kamu bukannya ada sosok oh, syukur. Tuh ada orang lain gitu bukan? Ya ciri. Kamu tuh sosoknya seperti apa? Ciri saya? Sosok kamu tuh seperti apa ya? Sosok ya saya. Ya ciri kamu menganggap diri kamu tuh apa? Jar, angkat ini Jar, enaknya. Oke. Sekarang Pak Jar udah merasa terkenal belum? Kan udah. Syukurlah. Udah terkenal ya. Nah, terkenal karena apa Pak Jar? Ya, mungkin bisa saya rasa dengan perjuangan saya. Ah, ini benar nih. Ini yang kayak gini tuh dari tadi maksud saya gitu. Terus setelah itu perjuangan saya. Iya. Saya apa ya? Mencurhat tentang cewek. Uh-uh. Tentang quotes. Tentang apa? Quotes, ya. Terus tentang apalah yang bisa saya ceritakan itu. Uh-huh. Di Jakarta udah dapet cewek baru belum? Hah? Apa? Gimana? Iya di Jakarta. Kan kamu udah terkenal nih di Jakarta ini. Kan cewek kamu kan di daerah semua kan di daerah kamu. Di Jakarta udah dapet cewek baru belum? Ada cuman. Ah. Ya cuma kenapa? Dia belum mau. Ya berarti bukan cewek kamu dong. Maksudnya ya dia apa ya? Dia sementara saya perjuangkan. Terus dia bilang dia sudah ada suami. Dia udah punya suami, kenapa lu deketin? Enggak, maksudnya kan banyak cewek-cewek yang lain. Kan banyak ada WA, ada DM Pak Ajar kan. Gitu. Saking cantiknya itu cewek sudah punya suami, ternyata itu hanya laki, bukan cewek yang benar. Oh gitu. Allahu Akbar, Jan. Kenapa sih jadi ini ya, Jar? Ya? Jadi kenceng loh, tadi saya santai juga. Oh, sekarang Pak Ajar umur berapa sih? 15 tahun. 15 tahun? Maksudnya 15 tahun? Iya. Oh. Kenapa sih gak disebut 15 tahun? Berarti tahun depan udah 16 dong berarti ya? Mungkin. Ah, mungkin? Iya. Mungkin sih. Kok jadi maksud? Gue hari ini jadi keringetan gerah. Oke, jadi tahun sebelumnya 14? Iya. Jadi kalau tahun ini berarti berapa? 15. 15. Tahun depan? 16. 16. Terus 17. Nah, 17. Mau ngapain umur 17? Mau apa ya? Hah? Mau buat KTP. Oh, buat KTP. Oh iya benar buat KTP. Iya. Iya benar buat KTP. Iya. Enggak kan ada, maksud saya ada cita-cita mau jadi apa gitu loh. Di umur 17 kan itu kan udah dewasa. Ah ini bener deh, mau? Jadi besar dulu. Oh, jadi besar.
Jadi saya akan jadi diri saya sendiri. Oh, iya, dulu. Sekarang kan udah jadi diri sendiri. Tapi saya merasa senang Fajar bisa datang kemari gitu ya. Bisa berbagi sama saya. Karena jujur aja saya juga sama dari orang kampung tadinya. Ya, saya dari Nganjuk kemari gitu. Dan alhamdulillah berkat perjuangan yang keras akhirnya saya alhamdulillah berkah gitu ya. Kamu udah bekerja keras belum? Ya insyaallah akan kerjakan keras. Apa? Insyaallah saya akan bekerja keras. Usaha apa aja yang udah kamu kerjakan? Podcast, live, taping ya. Dan DLL itu yang sana. Apa? Dan DLL itu. Oh dan lain-lain. Ya. Oh DLL. Sabar. Usaha itu bukan tentang kaya atau miskin. Itu. Tapi. Tapi usaha itu siapa yang menjaganya usaha dengan yang baik. Pasti dia akan selamat dengan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Bukan tentang kaya dan miskin juga enggak. Tapi itu tentang akhirat. Dan kesuksesan itu seperti banyaknya tempe, enggak ada yang tahu. Kayak apa? Banyaknya tempe, enggak ada yang tahu. Tempe? Oh, banyaknya tempe, enggak ada yang tahu. Iya benar, iya. Ya Allah. Lucu dia nih anaknya, lucu loh. Enggak ada yang tahu ya, iya enggak ada yang tempe. Iya Jar. Jar. Iya. Penampilan kamu nih kelihatannya udah gaul banget. Ini ada yang merhatiin kamu enggak sih? Ada. Ah, siap cewek. Siapa? Kaca. Kaca. Jernih. Oh. Kan gini Jar. Kan saya lebih ke sosok maksudnya. Sosok lagi ya Allah. Entar tadi masalah. Enggak maksudnya orang-orang yang oh orang iya ada nah Bang Ahmed, Bang Garla, manajemennya saya jadi timnya Denny Cagur ya. Iya. Oke. Bang Denny Cagur udah ngasih apa aja sama kamu? Ngasih arahan. Arahannya kayak gimana? Kayak seperti perempatan kan. Yaitu perempatan itu kalau bagi orang yang tidak ada tujuan, perempatan itu adalah sebuah kesempatan. Dia mau terus satu belok kiri atau belok kanan. Nikmati perempatan itu, yang artinya nikmati kesempatan itu. Jangan sampai salah jalan. Iya. Oh jadi? Jadi iya. Intinya gimana? Intinya jika kita, para kita yang belum tentu ada tujuan, mendapatkan perempatan. Jika kita terus bingung, baliklah ke perempatan. Belok kiri bingung, baliklah ke perempatan. Belok kanan bingung, baliklah ke perempatan. Tunggu beberapa menit atau berapa jam atau berapa detik di situ. Tunggu informasi dari sesuatu sebelum semua akan berlalu. Jadi, iya. Kesempatan itu datangnya sekali, bukan dua kali. Fajar merasa udah dapat kesempatan belum? Iya alhamdulillah. Alhamdulillah ya benar ya. Ya makanya penampilan udah keren sekali. Sepatu pakai ukuran berapa? Ukuran kaki saya. Ya iya sih Jar. Ukuran kaki kamu, kalau ukuran kaki saya beda. Enggak maksudnya saya ada sepatu. Kamu mau enggak? Kamu pakai nomor berapa? Nomor yang enggak kan pasti ini kiri sama kanan sama kan? Atau beda? Ya, beda. Hah? Kiri? Beda. Ya kiri kan kiri, kanan kanan. Oh iya. Masya Allah. Iya benar ya. Enggak maksud saya ukurannya Jar. Emang kalau kiri kiri, kanan kanan. Benar kalau dudunya kiri namanya cacat Jar. Iya Jar. Iya. Enggak, kamu pakai, kalau saya, maksudnya gini, saya pakai nomor sepatu 40 atau 41. Nah kamu pakai sepatu ukuran berapa? 39, kalau nggak salah 40, 41. Enggak, yang bener. Iya, iya. Antara 39. Kamu warnanya cerah-cerah, ambilin, enggak gue mau ngasih ke sepatu. Tuh ada yang warna merah, bawa kemari, coba warna merah. Nih sampai 41, 39, 40, 41. Ya masa? Muka saya sini buat pajak. Jar, suka nggak warnanya? Suka. Mau nggak? Ini baru nih, tuh Mas ya di tuh, nih tuh. Oh, itu koran sepatu ya? Apa? Korannya sepatu.
Alam itu. Bukan, ini buat sumpelannya supaya ini enggak ngempes. Oh, iya. Iya, iya, bukan koran. Ya iya sih koran, tapi kegunaannya untuk nganyel sepatu. Coba muat enggak? Coba dipakai. Iya, muat. Belum juga dipakai enggak muat. Udah buat kamu itu. Dah. Suka kan? Iya. Nah, itu kan orang kalau di mana-mana kalau dikasih tuh oh iya, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya iya, sama-sama. Tapi suka ya warnanya Jar ya? Iya. Oke, itu buat merah, kamu. Merah, merasa memiliki. Apa? Merah, merasa memiliki. Oh. Merasa memiliki. Jadi itu jika ada seseorang yang saya sukai warna biru, maka ujungnya akan jadi merah. Jika dia jauh biru, kalau dekat merah. Kenapa? Jauh biru bikin rindu. Oh. Dekat merah merasa memiliki. Oh, biru bikin rindu. Merah merasa memiliki. Ungu? Ya saya enggak tahu. Ya lebih keringetan lah dia lah sekarang. Okay. Tapi udah, kan udah putus sama ceweknya lah ya, berarti udah move on dong ya? Belajar. Udah move on. Gimana sih, ini kan banyak yang orang frustasi, putus segala macam supaya, apa namanya, supaya move on tuh gimana caranya? Para kalian yang bingung move on-nya cara gimana, cukup satu, ikutlah tutorial saya yang hampir saya buat. Ada tutorial ya? Apa, gimana? Bocorin dong. Tahan napas selama 1 jam dan nikmati prosesnya. Mati, Jar! Sambil ngetipin, mati dong Jar, ya Allah. Insya Allah semua akan tenang. Iya tenang, keluarganya gak tenang, mati, Jar. Coba, iya. Udah pernah ada yang ngasih sepatu belum? Alhamdulillah pernah. Ah, dari? Pak Eko. Iya. Cewek kamu katanya sempat mau balikan lagi atau enggak? Iya. Mau balikan lagi? Terus kamunya enggak mau? Kan enggak mau, cuman ada ingatkan. Ada apa? Cuman dia apa chat sama saya, Fajar. Minta maaf, saya tahu orang setia tidak akan datang kedua kali. Mm-mm. Saya enggak balas, saya bilang dalam hati. Itu kan kamu sudah tahu orang setia tidak akan datang dua kali. Mengapa saya yang pertama dirimu kamu engkau tinggalkan gitu? Oh, kamu sia-siakan gitu ya. Terus? Ya, sudah. Biarin aja. Saya kan sudah pernah bilang sama dia, cinta saya kepada dia itu seperti lingkaran yang gak ada ujungnya. Dia malah buat cinta kepada saya seperti segitiga. Yang ada ujungnya. Nah. Dia yang pertama, saya yang kedua. Masih ada orang yang ketiga. Oh. Oh gitu. Jadi kamu tuh maunya seperti lingkaran ya? Yeah. Gitu terus muter. Jika gitu. Saya tidak bisa jadi pasangan yang dipertahankan, setidaknya saya bisa jadi mantan yang dibanggakan. Oh, bagus, mantap. Kuku. Wenggo. Gitu. Itu apa? Back sound. Oh, back sound. Kayak orang yang edit gak ribet gitu. Kan justru Fajar nangis terus sampai dijulukin sad boy itu kan karena cewek kamu itu. Dan sekarang cewek kamu mau balikan lagi, kenapa kamunya gak mau? Ya, saya sudah takut dengan ucapannya itu. Dia mengatakan saya yang sudah trauma saya dengan perkataan wanita seperti mantan gitu. Terus, waktu putus, itu kan move on-nya lama, Jar. Kamu ngakuin apa? Gak ada, biasa-biasa aja. Tapi kan kamu nangis segala macam, artinya kan ada orang ya kalau putus tuh ya sampai frustasi, sampai segala macam. Kamu frustasi nggak? Frustasi itu apa? Frustasi itu apa ya namanya? Oh, menikmati ya? Hari ulang tahunnya putus. Enggak, bukan menikmati. Mana ada orang putus berdiri nikmatin, maksudnya frustasi itu kecewaan yang begitu dalam. Oh iya, ada sempat gitu. Nah terus, kamu ngelakuin apa? Sempat apa ya, jatuh dari bawah jembatan, atas jembatan. Kamu dari atas jembatan? Berapa meter? Berapa meter? Tingginya seperti dari atas ke bawah gitu. Iya, tingginya dari atas ke bawah. Kan ada 1 meter, 2 meter, 3 meter. Berapa ya? 50 apa 100 kalau nggak salah itu? 100 meter?
Terus ini masih hidup? Untung dulu nggak sempat, makanya saya bilang dulu itu saya sempat, hampir sempat bunuh diri. Mau sempat, tapi terus belum. Teman saya langsung tarik di sini leher, oh, gitu? Bikin gini, terus bantingin gini. Teman kamu? Iya. Siapa namanya? Dialah sahabat saya. Iya, tahu kan teman sahabat kan ada nama, namanya siapa? Dialah sahabat saya. Iya, iyalah. Oke. Okay. Sahabat itu seperti cermin. Ah, gimana? Dia mengikuti di mana kesedihan kita, dia mengikuti di mana ketawaan kita. Tapi satu yang dia tidak akan mengikuti. Apa? Kematian kita. Oh, iya benar. Iya. Itu dalam banget itu. Itu kalau dapat-dapat itu dari mana sih, Jar? Quote-quote gitu loh. Baca atau dari teman atau gimana? Dari pikiran. Hah? Dari pikiran. Oh, dari pikiran Fajar sendiri? Mau ingat, keingat. Iya. Dicatat gak tuh? Langsung keingat sendiri gitu? Pokoknya kalau ada yang bisa masuk, nah itu 3 atau 4 kali, udah anu itu, masuk. Ngerti gak? Enggak. Maksudnya, kalau kan dapat code nih misalnya tiba-tiba rap gitu kan, terus udah langsung inget aja gitu. Oh gitu. Iya. Ngerti nggak? Ya ngerti, iya. ngerti. Kan yang harus banyak nanya saya, jadi iya. Saya yang ditanya Pak Jar, iya. Gitu ya Jar, ya. Karena hidup ini jadilah seperti air putih. Ah, ini air putih. Iya. Lihat ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Itu haus Jar namanya Jar, haus. Dan ucapkan Alhamdulillah. Hidup itu seperti air putih. Biar tidak mewah minimal bisa berarti. Iya. Karena dunia ini berapa ya? 11 bulan lagi udah mau 2024. Insyaallah harapan. Dunia ini. Iya. Dan ingat ya. Ini pesan dari saya, bulan Februari tanggal 3, dari jam 6 sore sampai jam 3 subuh semua dunia akan gelap. Waspadalah dengan bencana itu. Jar, nggak usah diingetin Jar, emang itu udah gelap Jar, emang dari jam, bukan sampai jam 6, jam 3, di sini Jakarta sampai jam 5 masih gelap Jar, ya. Jadi gak usah diingetin Jar, itu mah Jar, gak usah, itu gua kira bener gitu, gua udah langsung kaget aja. Karena bulan Februari, bulan Maret juga demikian Jar, bulan Maret. April gitu. Kok kenapa gue jadi ini ya? Kenapa ya? Vertigonya. Vertigo. Jar, gini aja Jar. Saya tuh kan orangnya tuh ngikutin kekinian yang lagi viral. Kan Fajar juga jago berkata-kata kan, ya kan? Sekarang kita viral yang itu loh, yang A B C D gitu, abjad, huruf-huruf abjad. Misalnya kita saya nanya, kamu jawab, saya nanya, kamu jawab ya. A sampai Z. Iya, itu A coba. A sampai Z. Iya. Enggak di ininya jabarinnya gimana? A, B, dan lain-lainnya terus Z. Tapi tahu kan abjad ya? A B C. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Z Y X R F. Waduh, hebat, benar. Oke Jar ya. Ini contoh kan misalnya saya mau minta makan aja. Misalnya contoh mau minta makan dulu. Aku mau makan. Berapa piring kan kalau lebihnya gitu kan? Cukup satu piring aja gitu, udah paham ya kayak gitu ya. Sekarang ceritanya tentang putus cinta, ya. Saya cewek kamu, kamu jadi pacarnya. Iya. Siap? Siap. Kurpa dari aku dulu nanti B ya. Siap. Saya aku deh kamu gitu ya. Oke. Aku mau putus sama kamu pacar. Bisa juga. Cukup, kamu nggak usah cerita sama orang lain. Diamin aja. Engkau tega, Jar. Festival wanita emang beda dari laki-laki. Ada ya festival wanita ya? Oh iya. Gua, lu, M. Halusinasi lu doang itu. Ini gak halusinasi.
ini fakta. Aku putus. Janda kan kamu? Kalau aku janda, kamu nolak aku? Lah, gak apa-apa. Gitu. Mama, papa akan marah sama kamu, Jar. Kamu tega menganggap aku janda. Namanya saja cewek. Oh, gitu ya. Terus aku harus jadi cowok, maksud gitu? Iya, perempuan selalu bikin bodoh. Itulah PSBB. Apa? Perempuan selalu bikin bodoh. Oh, perempuan selalu bikin. Aduh, gua Q lagi. Q. Q, Q, jebot, kurang bagus. Mendingan main kartu 4. Rasakan yang engkau nikmati. Selalu kamu ngomong begitu, Jar, di mata aku, Jar. Di depan wanita lain, selalu kamu ngomong begitu juga, Jar. Tetap aja, kamu gak pernah berubah. Utamakan diriku, Jar. Jangan orang lain, jangan wanita lain. Perempuan mah. Enggak perempuan, Pi. Perempuan mah. Enggak, tetap Pi. Enggak perempuan, itu perempuan begini, gue juga tahu. Lu mentang-mentang gue gak apal begitu, terus lu mau bilang perempuan. Ini Pi. Ini perempuan. Pi apa? Vitamin aja saya biar enggak gila dengan kamu. Wanita semua mau dimanja, Jar. Extra joss yang membuat hidupku semangat. Oh, extra joss. Gua bingung jadi ye. Ya. Pajar. Kamu dari tadi ngomong vitamin terus mikirin akunya kapan? Jilat aja lu. Enggak jilat. Jilat tuh pakai J. Ini J. Jet. Ya Allah. Jilat. Enggak jilat. Jet pakai jet. Jidan teman saya. Oh, Jidan. Oke. Oke, Pajar. Sebutkan nama hewan dari huruf M. Oh, sebutkan? Nama hewan dari huruf M. Sampai tiga. Macan. Iya kan? Macan. Macan. Monyet. Macan, monyet. Musa. Musang. Lanjut. Udah tiga kan? Mintanya tiga. Sampai lima. Ini kesempatan terakhir. Gue yang punya aja. Gue yang disuruh. Oke. Monyet, macan, musang. Mangki sama monyet itu. Meong kucing. Enggak dapat. Apa? Monyet, musang, macan, mantan. Mantan binatang. Iya benar. Dia yang benar. Iya. Mantan binatang. Sekarang bukan lagi peraturan buanglah sampah pada tempatnya, tapi buanglah mantan pada tempatnya. Oh, masya Allah. Gue bayangan gue masih lurus sih, pelawak baru kali ini dikerjain sama narasumber. Oke. Pada saat kamu frustasi, orang tua diajak ngobrol nggak? Orang tua nggak ajak ngobrol gitu. Nggak, maksudnya kamu minta pendapat sama orang tua nggak? Nggak. Kenapa? Karena ini jalan saya sendiri. Ya tapi kan orang tua harus tahu. Iya. Tapi ya yang namanya saja bocil. Bocah-bocah penerus generasi belum cukup umur, masih bau terasi, awalnya udah jarang diawasi, yang SD udah pacaran, yang SD udah pacaran dan lain-lainnya. Ya saya yang saya putus karena menangis itu, saya bersyukur bahwa yang saya cintai itu bukan benar-benar milik saya. Tapi masih ada orang lain yang dengan dia sekarang. Masih sedih dong berarti, Jar. Nah ini buktinya masih kayak kebawa-bawa terus. Masih keingetan terus. Saya sedih, saya mengeluarkan air mata di depan dia itu bukan karena saya cengeng, bukan karena saya alay. Apa? Tapi karena bagi dia itu, bagi saya itu dia sangat berharga. Ya berarti kan masih berharga, berarti kan masih... Dan saya menangis itu bukan karena cengeng juga, tapi saya mengeluarkan air mata dengan gimana saya punya perjuangan hanya berhenti di situ. Iya, terima kasih sudah...
Terima kasih mata telah menunjukkan bahwa dia sudah dengan orang lain. Hmm. Terima kasih mata meninggalkan aku tanpa alasan. Mata meninggalkan aku tanpa alasan. Oh, ada singkatan. Dari SMA hingga ke SD. Dari SD hingga ke SMA, Jan. Dari SMA pindah ke SD. Enggak lah, dari SD dulu dong, Jar. Kan SMA, senang mengenal Anda. Lalu SD sadar diri dengan kondisi dompet. Oh. Dia enggak pernah tahu bahwa saya tiap hari bisa grip mikirin kamu sampai maghrib. Hingga dia mengatakan antangin kepada orang lain antara suka dan ingin. Oh, antangin antara suka lebih dan baik saya mundur. Ikuti tukang parkir. Mundur-mundur. Oh. Jadi antangin antara suka dan ingin. Kalau bodrek ya belum tahu apa dari itu. Oh, belum tahu. Bodrek belum tahu. Sekarang kita pertanyaan cepat ya. Iya. Jawab cepat. Si abis ini selesai. Oke, ya. Jadi pilih salah satu tapi jawabnya paling cepat ya. Oke. Cari pacar baru apa balikan sama ayah? Apa? Cari pacar baru apa balikan sama ayah? Apa? Milihnya apa? Milihnya apa bukannya apanya? Cari pacar baru apa? Apa? Apa balikan sama ayah? Apa? Karena saya belum tentu untuk yang mana saya perjuangkan. Karena dengan kata-katanya wanita itu yang membuat saya jadi apa ya, trauma. Sayang. Jadi trauma. Jadi nyaman, lalu ditinggal begitu saja. Okay. Saya yang berusaha sayang, akhirnya saya yang dibuat jadi pelampiasan. Saya yang coba untuk berjuang. Dia yang mencoba untuk mencari cowok yang beruang. Oke, iya iya. Saya yang jelek, cowoknya yang ganteng. Saya yang ODGJ, cowoknya yang cerdas. Ya, udah cukup. Pajar. Saya yang gini. Pajar, udah. Ini yang itu udah selesai, udah. Pajar, mau tinggal di Jakarta apa di Gorontalo? Pokoknya yang mana saya rasakan sekarang itu yang saya tinggalkan. Kan suruh milih, Jar. Suruh tinggal Jakarta apa di Gorontalo? Dua-dua. Satu aja dulu. Oh iya. Pilih Jakarta atau Gorontalo? Gorontalo, karena tempat lahir saya. Oke. Mau selamanya jadi sad boy atau mau move on boy? Berpanjang mau belajar move on boy. Oh, mau belajar move on boy. Mau jadi pelawak atau mau jadi penyanyi? Berpanjang jadi pelawak. Kan nyanyi bagus. Tapi nggak sesuai dengan nadanya. Nggak sesuai dengan nadanya. Tapi lagu yang kemarin dinyanyi nama Fajar bagus loh, Jan. Malah sekarang viral. Bagus, lagi. Bagus tergantung orang yang editnya. Gitu. Oh gitu ya, tergantung yang editnya ya. Oke, siap. Mau wanita rambut pendek atau rambut panjang? Rambut panjang. Kenapa? Biar apa ya, saking panjangnya itu dihijabin, kan diikatin, terkadang gitu. Gimana ya? Dia ngomong dia. Iya. Kan suruh milih ya, mau cewek rambut pendek atau rambut panjang? Panjang. Rambut panjang. Alasannya? Ya nggak tahu alasan, cuman rambut panjang saja. Seneng sama rambut panjang ya, oke. Okay. Kalau suruh milih, milih Deni Cagur atau milih cewek kamu Aya? Ya Deni Cagur lah. Kenapa? Karena dia yang telah mengasih arahan kepada saya, dia yang telah menanggung saya. Ah. Dia yang telah saya. Oke. Okay. Pajar, mau beliin rumah orang tua atau naikin haji? Membangunin rumah atau naikin haji? Apa yang ada di pikiran kamu, Jar? Kenapa, Jar? Orang tua banget bantu kamu ya, Jar ya. Kamu dekat sama orang tua. Apa yang keinget sama orang tua kamu?
saya keinget. Sadar dulu, sempat gak nyangka bisa jadi, bisa berdiri di titik ini. Hingga di, hingga bisa insya Allah menjawabkan pertanyaan itu. Apa yang berat tuh karena apa, Jar? Saya siap untuk berjuang di sini. Ini insya Allah berhubungan dengan menaikin orang tua. Dan takutnya ya doain terbaik, semoga mereka berdua berikan umur panjang saja. Sekarang gini, saya kasih kesempatan buat Fajar ngobrol di kamera sana. Pesan buat orang tua, ada yang mau diucapin gak Fajar buat orang tua? Silakan, Jar. Ibu, Bapak banyak istirahat, biarkan saya yang beban di sini, biarkan saya mengerjakan semuanya. Sudahi pengorbanan kalian. Ini saatnya saya akan lihatkan kepada kalian. Seperti saya melihat naik pesawat, lihat ke bawah. Betapa tingginya harapan kedua orang tua kepada saya. Dan kan hanya saya sendiri laki-laki dalam persaudaraan. Oh, Fajar, ini anak ketiga. Anak ketiga, dan dua-duanya? Empat bersaudara. Oke. Semuanya perempuan. Oh, semuanya perempuan. Udah kerja semua? Yang perempuan? Yang paling tua masih kuliah. Yang kedua masih SMA. Yang ketiga ada di Jakarta sama Pak Eko. Yang keempat masih SD. Oh, kamu anak? Iya. Oh, iya, ketiga. Kamu anak ketiga ya. Dua wanita ya di rumah? Semuanya wanita, tiga-tiga. Oh iya, tiga. Enggak semua dong, kan ada kamu. Saya sendiri laki-laki. Iya, jadi tiga wanita, satu laki-laki. Dua laki-laki bersama bapak. Empat wanita bersama ibu. Jadi di rumah tuh ada enam berarti kan? Iya. Ada tujuh bersama. Dan yang sebenarnya banyak dengan bahan-bahan di rumah, lever, piring, tempat tidur, oh, iya, gelas. Enggak, saya memang bilangnya orang. Pokok saya orang dong, iya. Orang. Kadang banyak. Udah, Jar, ya? Kalau... Cukup ya, Jar? Udah, Jar. Saya udah cukup, Jar. Udah selesai. Udah. Cukup. Ya, oke, ya. Terima kasih, Jar. Insya udah datang, Allah. Udah kemari main. Amin. Amin. Jadi di rumah tuh ada piring, ada apa lagi? Di rumah kan banyak orang, jika seseorang akan menahan nafas satu jam. Cukup ya, Jar, ya? Amin, ya Allah. Terima kasih. Oke, okay, baik. Saya doain buat Fajar, ya, mudah-mudahan dapat pasangan yang baik banget. Semoga kita semua diberikan umur panjang, sehat selalu, jauhkan dari mara bahaya. Amin. Allahumma ajinni minan nar, ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Amin. Insya Allah kita semua diberikan syafaat dunia dan akhirat. Amin. Insya Allah kita semua yang belum punya jodoh, insya Allah cepat dapat jodoh. Amin. Insya Allah yang belum punya anak, cepat dapat anak. Amin. Dan semoga anak-anaknya bisa jadi sukses besar nanti. Amin. Doa yang terakhir, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانك اللهم العظيم. Terima kasih Fajar atas doanya. Doa dari kita semua yang ada di sini, mudah-mudahan orang tua Fajar bahagia mempunyai anak seperti Fajar, dan doa dari kita semua juga mudah-mudahan Fajar mendapatkan pasangan yang terbaik ya, yang bisa move on dan bisa membantu Fajar menjadi lebih kedepannya lebih baik lagi. Baik, kalau gitu, Jar, masih ya, kali lagi salam buat orang tua ya. Iya. Oke, baik. Sepatu cocok ya udah ya. Iya. Oke, itu bayarnya siap ya. Iya. Mau bayar bulanan atau mingguan? Tahunan aja. Tahunan aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ladar. Ikan hiu dapat di sawah. Nah.